Lagi rindu memori lewat lagu. Ini siapa yang nyanyi ya? Aku gak pernah denger lagunya. Mas, kenalin dong sama penyanyinya. Ini kapan-kapan jadi bintang tamu kali ya. Banget. Ini lagunya Ita Purnamasari loh, Bidadari yang Terluka. Ini soundtrack dari sinetron Bidadari yang Terluka. Oke. Masih ada saya, Yudi Ismail. Dan Ita Purnamasari, dan ada bintang tamu cantik kita, Mbak Dewi Purnama. Oh iya, iya, iya. Yang mau bergabung dengan kami boleh di WhatsApp 0812-1234-912 atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696. Baiklah. Mas Yudi, kalau sudah ada musik ini artinya apa, Mas? Artinya kita akan memberikan challenge atau memberikan tantangan buat bintang tamu kita. Iya. Acaranya namanya apa, Mas? Acaranya adalah impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Pasti jadi, banyak memori-memori indah ya, dong. Mbak Dewi, Mbak Dewi. Ini segmen ini impresi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mbak Dewi. Jadi kalau salah harus ngirim sate ke sini. Oh ya? enggak. Sambil menguji ingatan. Karena ini pertanyaannya pasti tentang segala hal karya-karya Teh Dewi atau barangkali segala hal pada saat Teh Dewi tampil dan lain sebagainya. Kita langsung. Kalau jawabannya benar nanti dapat hadiah secara pribadi dari Mas Yudi. Dapat hadiah. Tiket bus. Oke. Di dalam album Demi Kau Bahagia ada lagu yang berjudul Hanya Janji. Lagu ini juga sempat ditampilkan di TVRI. Betul kan? Siapakah pencipta lagu tersebut? Dedi Dores. Salah. Ayo, kita kasih kesempatan lagi Mbak Dewi. Hanya Janji Dedi Dores. Dedi Dores dong. Nah. Bukan Sukandar Salim. Dedi Dores ya. Oh, Sukandar Salim. Oh, iya. Ih, kan salah. Salah. Ya sudah. Aduh. 10 sate. Iya. Langsung kiri, Mas. Langsung kiri. Pertanyaan kedua, Mbak Dewi. Dalam album yang berjudul Akulah Yang Termiskin dengan penyanyi utama Emilia Contessa, Dewi Purnama membawakan beberapa lagu. Salah satunya diciptakan Leo Waldi. Apakah judul lagu tersebut? Hayu Mbak, hayu Mbak, ayu Teh, ayu Teh. Aduh, kita kasih hadiah deh. Aduh, wah, traktir kita lagi. Iya. 20 lagi jadi 20 tusuk sate. Judulnya adalah Hari Esok Milik Kita. Iya ya. Lagu yang berjudul Belahan Jiwaku sempat dibawakan oleh Dewi Purnama di acara Aneka Ria Safari. Betul. Nah pertanyaannya, apakah warna gaun Dewi Purnama pada saat tampil di acara Aneka Ria Safari membawakan lagu itu? Putih. Akhirnya terjawab ya. Oke, pertanyaan keempat Mbak Dewi. Balik lagi ke album Demi Kau Bahagia. Di album ini siapakah yang menjadi musik director? Om D. Bagus banget Mbak Dewi. Pinter banget. Udah dua nih. Dewi Purnama sangat lekat dengan Obi Mesah karena beberapa lagu hitsnya diciptakan oleh komposer tersebut. Nah pertanyaannya, karena saking deketnya harusnya tahu ya, pertanyaannya berasal dari provinsi manakah beliau? Dari Sumatera. Masih ada kesempatan. Please. Gak boleh nanya lo. Gak boleh dibantu. Satu. Mas Obi maaf ya. Mas Obi kalau denger maaf. Tiga. Empat. Dari Bandung deh. Salah ya. Gak jadi dapat hadiah. Gak jadi dapat hadiah. 30 ya. Dari Nusa Tenggara Timur. NTT. Udah nanti ya. Dulu kan di Sumatera. Mas Yudi pindah ke NTT Mas. Oke, untuk Anda yang pengen gabung silakan lo. Anda bisa WhatsApp nanti ya. Tapi seru ya. Jadi kok masih ingat tadi warna gaun putih? Itu pasti sangat berkesan ya Mbak Dewi ya. Tayangnya sering tuh Mas Yudi. Tayangnya sering ya. Betul. Jadi zaman dulu tuh Aneka Ria Safari ya Mbak Dewi ya. Aneka Ria Safari zaman kita. Betul. Selekta Pop. Selekta Pop sama itu. Kameranya. Album Minggu Kita. Album Minggu Kita. Iya betul. Kalau kita sudah tampil di Selekta Pop tuh udah
bahagia banget. Kayaknya seluruh Indonesia tuh pada tahu ya Mbak Dewi ya itu loh. Ya. Bedanya penyanyi ya. Zaman dulu dengan yang sekarang. Oh iya iya, aku nggak pernah tampil sih di Aneka Nisa Pali. Oke, kita tutup dulu impresi dan sekarang kita langsung ke Bogor. Ada Teh Dinda di Bogor. Teh Dinda, selamat malam.